Lalu panitia panjang berfaktor hulu panjang awal. Dari tempat kami melaporkan, tampaknya kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang. Belum dapat kita pastikan jalur mana yang mendahului. Yang jelas nampaknya kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang. Sampai di pertengahan panjang pemisah yang ketiga saat ini nampaknya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, para pendengar serta para penonton dimanapun anda berada, ketika berada di kawasan panjang pemisah yang ketiga, nampaknya Tuan Datuk Keramat Imam di Alam memimpin sudah di depan atas haluan jalur 3 Putri Alam Keramat yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan sampai ke panjang pemisah yang terakhir? Belum dapat kita pastikan. Yang jelas tampaknya Tuan Datuk Keramat Imam di Alam masih saja terdepan atas haluan jalur 3 Putri Alam Keramat yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Baik, kita akan dengarkan putusan seorang hakim. Hulu yang keempat, Tua Ratu Perlimo Nago asal Desa Suna, Batang Pranap, Jalan Sebelah Kiri, berhadapan dengan Gile Kraman Muarau, Lai Pemprov Karau, asal Pelangi Tengian, Jalan Sebelah Kanan, yang menang adalah Gile Kraman Muarau, Lai Pemprov Riau. Nah, aikan pandangan anda ke hulu, ke panjang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara, yang tadinya tertinggal 3 Putri Olah Keramat mampu mengambil alih kemenangan sementara yang berada di haluan jalur 2 Datuk Keramat Imam di Alam yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan sampai ke panjang pemisah yang terakhir ketika mereka membelah panjang pemisah yang kelima berpacu di kawasan panjang pemisah yang keenam? Nampaknya kendati tertinggal 2 Datuk Keramat Imam di Alam sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, hampir mampu menyamakan dengan haluan jalur 3 orang Putri Keramat yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Tentu kemenangan sementara yang berada di haluan jalur 3 Putri Keramat mampu dipertahankan sampai ke panjang pemisah yang terakhir.